Kita lanjut lagi pada bab 2. Gian patriotisme, kasihkan dengan vitalitas melibatkan penetapan berbagai jenis batasan atau batasan untuk masing-masing jenis hubungan vitalitas yang berbeda. Manusia membedakan antara anak-anak mereka sendiri dan anak-anak orang lain. Seseorang biasanya tidak mencintai anak-anak orang lain, seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Dan seseorang biasanya tidak mencintai bangsa lain seolah-olah itu milik sendiri. Keterbatasan pengakuan dan cinta, apa yang dipahami sebagai milik sendiri, adalah konsekuensi dari keasikan dengan kelanjutan diri, baik komponen biologis maupun kulturnya atau budaya. Ya, rasa cinta yang dimiliki seseorang terhadap bangsa disebut dengan istilah patriotisme. Istilah cinta yang banyak digunakan sebagai ungkapan keterikatan yang dimiliki individu terhadap bangsanya tidak sepenuhnya memuaskan karena kita juga menggunakan istilah yang sama untuk menggambarkan keterikatan yang dimiliki seseorang untuk kekasihnya, anak-anak, teman, dan Tuhannya. Memang, beberapa individu telah benar-benar mencintai seluruh umat manusia. Apa yang ditunjukkan oleh penggunaan istilah yang begitu luas adalah bahwa dalam setiap contoh ini, individu mengesampingkan atau melampaui kepentingan dirinya sendiri demi orang lain. Namun, memahami dengan benar karakter keterkaitan tersebut harus memperhitungkan tidak hanya tindakan resendensi diri yang umum untuk semua keterikatan ini, tetapi juga objek yang berbeda dari keterikatan tersebut. Dengan demikian, akan lebih membantu untuk membedakan cinta untuk kekasih atau anak-anak dari cinta untuk bangsa sendiri, dengan memahami patriotisme sebagai menandakan keterikatan kesetiaan kepada komunitas, teritorial, atau wilayah. Ya, seringkali ada aspek yang berbeda pada keterikatan patriotik yang dibentuk seseorang terhadap bangsanya sebagai konsekuensi dari berbagai faktor yang terlibat dalam pembentukan sejarah suatu bangsa tertentu, seseorang mungkin misalnya nih ya, setia kepada bangsanya karena hukumannya. Atau karena hukumannya atau kebiasaannya atau juga karena agamanya. Biasanya ada banyak dan berbeda. Bahkan bertentangan. Nah, pandangan bangsa yang sesuai dengan faktor-faktor yang berbeda ini namun, tak terhindarkan adalah kenyataan bahwa individu sering menunjukkan preferensi untuk sesama warga negaranya. Preferensi ini tidak harus berupa prasangka atau kebencian terhadap mereka yang bukan anggota suatu bangsa. Patriotisme tidak perlu menafikan berbagai dan perbedaan pengajaran oleh anggota bangsa. Ia tidak perlu menolak perbedaan konsepsi bangsa yang dianut oleh para anggota bangsa. Seperti yang sering dilakukan oleh nasionalisme, memang sejauh patriotisme menyeratkan komitmen terhadap kesejahteraan negara seseorang, itu memberikan dasar untuk menyelesaikan perbedaan yang melibatkan kompromi yang masuk akal antara individu anggota bangsa dan konsepsi mereka yang berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi bangsa. Dari kepedulian untuk mempromosikan kesejahteraan itu, proses menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini melalui kompromi adalah politik. Kepedulian terhadap kesejahteraan bangsa yang mencakup kesediaan untuk berkompromi adalah inti dari kesopanan antar anggota bangsa yang memungkinkan politik. Nah, jadi di sini ditulis juga ya di dalam kotak ini, ketika seseorang membagi dunia menjadi dua kubu yang tidak dapat didamaikan dan berperang, bangsanya sendiri bertentangan dengan semua negara lain di mana yang terakhir dipandang sebagai musuh bebuyutannya. Maka berbeda dengan patriotisme Ada ideologi nasionalisme Nah nasionalisme sendiri menolak keadaban dan perbedaan yang ditolerinya Dengan mencoba menghilangkan semua pandangan Dan kepentingan yang berbeda demi satu visi tentang apa yang telah dan seharusnya menjadi bangsa Misalnya nasionalisme Prancis mungkin terdiri dari keyakinan bahwa untuk menjadi anggota yang baik dari bangsa Prancis, Seseorang harus membenci segala sesuatu yang berbahasa Inggris dan Jerman dan siapapun yang tidak bukanlah orang Prancis yang benar-benar orang Prancis. Nah, nasionalisme tidak mengenal kompromi. Ia berusaha untuk menyingkirkan banyak komplikasi yang selalu menjadi bagian dari kehidupan sebagaimana adanya. Sebagai pandangan dunia yang sistematis, tanpa kompromi dan tidak realistis, ideologi nasionalisme relatif baru muncul ya baru muncul misalnya dalam pidato filsuf Jerman Johann Gottlieb Fichte kepada bangsa Jerman atau Address to the German Nation tahun 1808 dan kemudian dalam tulisan-tulisan penulis seperti sejarawan Jerman Heinrich von Treschke dari tahun 1834 sampai dengan 1896 dan jurnalis Prancis Charles Maurras dari tahun 1868 sampai dengan 1952. Seseorang mungkin dapat mengamati antisipasinya pada periode yang jauh lebih awal. Misalnya dalam Cato the Elder Roma. Tahun 234 sebelum Masehi sampai dengan 149 sebelum Masehi yang melaporkan kebencian terhadap semua hal yang berbau Yunani. Sekarang kita akan melihat lagi ke pembentukan bangsa Luas teritorial yang relatif lebih besar dari suatu bangsa menunjukkan pencarian dan pembentukan media antara di satu sisi isolasi genting suku atau negara kota yang dapat didominasi oleh masyarakat yang lebih besar, dan di sisi lain kekuasaan kekaisaran yang tampaknya tak terhindarkan melibatkan depostisme birokrasi. Komunitas teritorial bangsa menunjukkan area keagraban budaya dan loyalitas antara dua alternatif yang memungkinkan untuk pemerintahan sendiri. Keberadaannya menyeratkan, seperti yang diamati oleh Ernest Renan dalam isainya, yaitu apa itu bangsa, sebuah penyatuan dari waktu ke waktu dari populasi yang sebelumnya berbeda yang memiliki banyak kesamaan. Itu menyeratkan komunitas teritorial adat dan hukum yang terbatas. Dengan demikian, seperti yang diamati oleh seorang sosiolog Prancis Dominic Scarnepen, ada dualitas pada bangsa. Di satu sisi, ada daya tarik untuk kesinambungan temporal suatu wilayah dan signifikansi yang dikaitkan dengan hubungan teritorial sebagai konsekuensi kelahiran. Yang keduanya menjelaskan karakter bangsa sebagai komunitas teritorial kekerabatan kita dapat merumuskan bagian dari dualitas ini sebagai penerimaan terhadap tradisi pembatas yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Di sisi lain, ada ketidakrataan bersatunya daerah-daerah yang sebelumnya berbeda menjadi suatu wilayah nasional dan populasinya masing-masing menjadi suatu bangsa yang didukung oleh banyak faktor seperti pemahaman diri yang berkembang yang disampaikan melalui sejarah, hukuman negara, agama yang umum, biasanya bahasa yang sama, dan pusat otoritatif dengan institusi yang mampu menopang bangsa dari waktu ke waktu, misalnya London, sebagai pusat Inggris, dengan institusinya itu parlemen, bagian dari dualitas ini mewakili kecenderungan perilaku manusia yang inovatif dan ekspansif dalam artian bahwa kebiasaan-kebiasaan lokal yang sebelumnya telah digantikan jarang seluruhnya oleh hukum negara, budaya bersama, dan kesetiaan patriotisme kepada bangsa dengan wilayah nasionalnya. Bangsa mewakili keseimbangan tradisi dan inovasi yang tidak nyaman. Suatu bangsa secara teritorial akan mencakup sejumlah lokalitas yang berbeda. Sementara desa, kota, dan wilayah yang lebih kecil secara spasial terus ada, mereka dipahami oleh penduduknya sebagai bagian dari bangsa. Dengan demikian, budaya umum suatu bangsa hanya bersifat relatif, jarang sekali sehingga penduduk desa Kota dan wilayah di dalam negara berhenti mengakui diri mereka sebagai penduduk lokalitas tersebut. Namun, selama periode antusiasme patriotik yang kuat, seperti selama perang, keterikatan penduduk desa, kota, atau wilayah setempat dengan bangsa mungkin menjadi dominan, tetapi situasi seperti itu hanya bersifat episodik. Karena bangsa tersebut hanya menunjukkan keseragaman budaya yang relatif, seringkali sulit untuk membedakannya dari masyarakat teritorial lainnya. Sulit untuk menghindari kesulitan ini dengan merumuskan kategori-kategori yang dibedakan oleh tingkat keseragaman budaya, sehingga membedakan suku satu bentuk hubungan teritorial dari yang lain. Misalnya, kelompok etnis yang tampaknya agak tidak berbentuk, yang tidak memiliki pusat atau lembaga pemers satuan budaya seperti Aram dari timur dekat kuno atau Fadal, Afar dan Pitch dari abad pertengahan awal dan bahkan masyarakat yang lebih kohensif secara budaya seperti orang Helen atau Sumeria kuno harus dibedakan dari bangsa yang secara budaya relatif seragam. Meskipun ada manfaat untuk perbedaan-perbedaan ini, seseorang harus menolak mengejar mereka terlalu jauh karena secara historis Historis proses yang terlibat dalam pembentukan bangsa selalu rumit. Membuat perbedaan seperti itu sulit dalam contoh tertentu. Misalnya, apa yang harus dilakukan dari Inggris Raya yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara? Haruskah Kurdistan dan Kismir atau Kubik ditetapkan sebagai wilayah kelompok etnis atau proto bangsa atau bangsa? Komplikasi yang disarankan oleh pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita berurusan dengan proses pemahaman diri yang tidak merata yang terlibat dalam pembentukan pemahaman diri bersama yang selalu kompleks secara historis dan juga kesadaran diri kolektif. Meskipun demikian, penggunaan istilah bangsa kita menyeratkan kelanjutan dari waktu ke waktu dari budaya teritorial yang relatif seragam. Dengan demikian, sejumlah perkembangan yang memungkinkan kelanjutan dan budaya tersebut dapat dipastikan suatu bangsa membutuhkan wilayah yang relatif luas, dibatasi, atau gambaran wilayah semacam itu. Yang keberadaannya biasanya melibatkan hal-hal berikut: nama yang menunjukkan diri sendiri, pusat yang diartikan dengan institusi, sejarah yang menegaskan, dan ekspansif dari waktu yang sementara kontinuitas dan budaya yang relatif seragam yang sering didasarkan pada bahasa, agama, dan hukum yang sama Namun lebih setia pada bukti sejarah untuk menyadari bahwa masing-masing karakteristik ini jarang ditemukan mutlak atau lengkap Melainkan mereka adalah proses dalam pengembangan kepentingan praktik dan institusi yang semuanya dipenuhi dengan ambiguitas dan ketegangan mungkin cukup sekian di part 2 ini ya nanti di part 3 ada bangsa negara dan kerajaan Oke okay. terima kasih telah mendengarkan audiobook ini semoga hal, semoga audiobook ini dapat bermanfaat bagi kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh